nih remaja Malaysia apa bang? Lagu baru kita bukan itu malah lagu apa? Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Aduh alhamdulillah ya Allah. Nasihat tentang nikah nanti pas kita ketemu ikinya minggu depan ya. Karena pasang cincin di jemari. Jumat ini adalah hari yang berkah. Di pagi hari ini kita masih remembering mengingat Lida tadi malam. Ya, pertunjukan yang sukses membuat baper kalian semua fan Leslar. Nah, mau insya Allah mungkin ya bulan 9 kesana. Ini om mau ke kota lain dulu. Aduh. Namun di pagi hari ini ada kabar yang cukup mengejutkan dan itu pasti bikin kalian baper abis tentunya. Bukan karena yang semalam, tapi momen yang akan terjadi di hari ini. Hingga salah satu fanbase Leslar menyampaikan, sinyalemen mohon maaf atas kesalahannya. Untuk malam ini Dede enggak ada di Lida ya. Ya, tak hanya dia yang menyampaikan hal seperti itu, fan Leslar, tapi kakak Bilar pun, Ben Sikumbang, menyampaikan hal yang sama. Hal itu terungkap saat Ben Sikumbang kakak Bilar menjawab pertanyaan Yuki Fana. Hehehe, ada kabar apa ya hari ini? Kepo maksimal. Katanya bertanya sama Ben Sikumbang. Ben Sikumbang langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hari ini hari Jumat, bos Anjay libur sepertinya. Ops, keceplosan katanya guys. Ini sinyalmen. Tetap stay tune di channel ini agar kalian dapatkan kabar terbaru dan terupdate. Karena kalau nonton parsial, nonton sepenggal-sepenggal, kalian tidak akan dapat kabar secara utuh yang akan bikin kalian baper. Kita lanjutkan. Kemudian, Gus Didik ya, beberapa hari sebelumnya mengunggah sesuatu yang tidak kalian duga-duga tentunya. Dan itu merupakan sinyal, sinyalmen tentang peresmian hubungan Lesti dan Bilar. Pasti rame langsung gara-gara gue nyanyi lagi gini. Berlanjut ke unggahan Gus Didik ya, podcaster Indosiar dan SCTV tersebut, yang mengunggah kalender hari Rabu tanggal 9. Ya, kita penasaran teka-teki apa yang ia berikan. Namun di captionnya ia menjelaskan 99, akankah ada kejutan? Gus Didik ya memang suka humor dan suka memberikan teka-teki. Lebih lanjut ia menuliskan captionnya lagi yakni hari ini ya. Di tanggalan saya hari Rabu pasaran PON. Rabu 4 PON 7. 4 tambah 7 11. 11 kalau hitungan Jawa jatuhnya turu, tidur. Artinya akan ada ketenangan. Sakinah. Apa guys ini guys? Dengan siapa? Apa? Mengapa ia memberikan caption seperti itu? Sekarang hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 11. Itu bukan suatu kebetulan caption yang ia tulis. Kemudian Gus Didik ya tak berhenti. Di hari ini juga menuliskan caption dengan mengunggah latar masjid ya. Masjid di Cianjur tentunya nih guys. Di Bandung kah? Iya. Tak lupa pula ia memberikan caption unik dan menarik terkait dengan apa yang ia sampaikan beberapa hari sebelumnya. Seakan ia memberikan pesan berantai bagi kita sekalian
Van Leslar. Ya, unggahan tersebut disukai langsung oleh banyak orang. Dan Gus Didi ya memberikan caption langsung, "Fik, besok pagi saya dan rombongan berangkat ke Cianjur. Insya Allah akan menuju masjid ini. Setelah Jumatan akan ada titik-titik. Yang mau ikut, hayo titik-titik. Setelah Cianjur selesai akan menuju ke arah selatan, ke rumah titik-titik. Terus ke selatan lagi sampai Cisurupan. Bismillah, Sluman Slumun selamat." Captionnya tersebut guys, caption dari Gus Didi ya, yang membuat kita para fan Leslar bertanya-tanya tentunya, ya ada apakah di hari Jumat ini? Ya, ada yang sampai memprediksi bahwa Didi Lesti dan Bang Bi akan menikah. Ada yang memprediksi mereka hanya akan bertunangan, mempertegas hubungan yang sebelumnya masih ambiar, tak jelas. Dan kegamangan itu terjawab dari jawaban yang diberikan oleh Lesti Lover. Ya, dalam jawaban itu mereka menuliskan, "Untuk semuanya di hari Jumat yang penuh berkah ini, untuk minta doanya agar dipermudah dan diperlancar proses penyatuan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, dengan ikatan pertunangan. Insya Allah berkah ya." Ya, ini info dari Lesti Lover. Tentu hal ini sudah menjadi jawaban dari pertanyaan kalian, jawaban keseriusan hubungan mereka berdua yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, yang selama ini belum dipertegas apakah hubungan mereka hanya berteman saja, atau pacaran, atau tunangan, atau sudah nikah. Nah, di sini, di hari ini, di pagi hari ini, itulah kenyataan hubungan kemesraan yang dilanjut oleh mereka berdua menuju keseriusan. Tinggal dalam hal ini, Bang Bi memantaskan diri untuk bersanding dengan Dede Lesti. Tak hanya secara batiniah, tetapi secara lahiriah, mereka pun keduanya, Bilar, harus memantaskan diri. Karena ya sebagai seorang lelaki, dia harus bisa menafkahi si Dede Lesti. Tentu dengan ini, marilah kita selalu mendoakan pasangan sejoli ini yang lagi dimabuk cinta, yang lagi kasmaran ini, ya dikuatkan, diberikan ketabahan, yang diberikan ya kesabaran, sehingga nantinya langgeng, akhirnya menikah di pelaminan dan menua bersama. Itu saja kabar terbaru dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru berkunjung ke channel ini, untuk tak ragu lagi langsung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru tentang kabar keuangan dan kebaperan yang Leslar berikan kepada kita sekalian cepat kalian dapatkan. Dan share kepada teman kalian agar gemoyan dan keuangan ini tak hanya kita yang merasakan, tapi semua ikut bisa merasakannya. Dan yang terakhir, semoga kalian semua diberikan kesehatan, tambahan rezeki, agar selalu bisa nonton kegemoyan dan keuangan mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.